Pemirsa, Anda bersama kami dalam segmen Mag News Magelang News Magazine. Kali ini, Sertu Sunarto, anggota Satgas TMMD 109 di Desa Jatiwarno, Kecamatan Jatipuro, Karanganyar, membuka potong rambut gratis selama TMMD berlangsung. Siapa saja yang berpartisipasi? Kita simak bersama. Sertu Sunarto, anggota Satgas TMMD 109 di Desa Jatiwarno, Kecamatan Jatipuro yang memiliki keahlian dalam potong rambut sejak lama, di waktu luang ini ia mencoba berbagi kepada warga Jatiwarno dengan membuka potong rambut secara gratis. Ia melakukannya semata-mata untuk membantu warga yang terkena dampak COVID-19 yang sedang melanda di dunia. Sunarto mengatakan dengan adanya TMMD 109 ini, bukan hanya kegiatan fisik saja, tapi dari anggota Satgas melakukan kegiatan non-fisik. Dan dalam membantu masyarakat yang membutuhkan jasa potong rambut gratis selama TMMD berlangsung. Ia menambahkan semoga dengan adanya TMMD ini masyarakat merasa senang dan terbantu dengan program ini khususnya di Desa Jatiwarno. Akhir finishing masalahnya, finishing, nah ini akhir finishing. Selamat pagi, saya Sertu Sunarto, saya Satgas TMMD Reguler 109 Kodim 0727 Karanganyar. Pada kesempatan pagi hari ini, saya mempunyai kemampuan belajar sedikit tentang menyukur. Jadi saya memanfaatkan event ini untuk mendukung dalam rangka program TMMD dengan melaksanakan cukur gratis kepada masyarakat Dusun Jatiwarno, Desa Jatiwarno, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar. Acara ini saya laksanakan cukur gratis ini dengan penuh rasa keikhlasan agar bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. COVID. Karena pada saat ini, pada pandemi COVID, saya berusaha semaksimal mungkin untuk membantu beban rakyat yang ada di Desa Jatiwarno mengurangi beban dalam rangka COVID. Itu saja, terima kasih dari saya. Tim Liputan melaporkan.